Okay, so kita sambung. Macam mana cara untuk kita menjawab soalan yang selalu ditanya dalam tindak balas perneutralize? Soalan popular dia adalah soalan pengiraan. So, cikgu baca dulu soalan dia. Dia kata, hiturkan isi padu asid yang diperlukan untuk menetralkan larutan natrium hidroksida. So, kalau kamu perhatikan, yang ini adalah alkali, yang ini adalah asid. Macam cikgu cakap tadi, alkali campur asid, so ini adalah tindak balas perneutralize. So, cara nak menjawab soalan ini adalah cikgu bagi tips sikit. So, dekat sini cikgu tulis tips. Yang pertama adalah kamu wajib tulis persamaan kimia seimbang. Kimia seimbang. So, maksudnya bila nampak je soalan dia macam ni, tak payah lagi buat calculation ke apa, kita tulis dulu persamaan. So, persamaan dia adalah asid sulfuric campur dengan natrium hidroksida. Okay. So, cikgu tulis kat sini, asid sulfuric H2SO4 campur dengan natrium hidroksida. So, natrium, formula dia Na, hidroksida, so formula dia adalah OH. So, kat sini kita akan dapat natrium, ni couple. So, dalam tindak balas, yang couple kita clashkan dia, cari partner baru. So, Na couplekan dengan SO4. So, kita akan dapat NaSO4. Macam ni. Second step, recheck dia punya charge. SO4 2 minus. Jadi, cikgu cross bawa dekat 2 ni. So, kita akan tulis Na 2 kat sini. Okay. So, Na dah tulis. SO4 dah tulis. Yang tinggal adalah O dengan H. Jadi, dekat sini kita akan tulis tambah dengan H2O. Okay. Balance the equation sebelah kiri dengan sebelah kanan. So, kalau kamu perhatikan Na sebelah kanan cikgu ada 2. Na sebelah kiri cikgu ada 1. So, cikgu letak 2 kat sini. Okay. Oh. Okay. Next step, kita tengok bilangan H. So, kalau kamu perhatikan H dekat sini ada 2. H dekat sini ada 2. Alamak. So, kat sini kita akan letak 2 lah sebab total dia 4. So, 2 dalam 2 sama dengan 4. Okay. Sekejap, cikgu betulkan. Number kat sini jadi dia pun tak nampak ni. Okay. Ni 2 eh. Banyak sangat. Ink pun tak sabar-sabar nak keluar. Alright. So, bila kita dah tulis persamaan kimia yang seimbang. Okay. So, kita punya tips yang kedua adalah kita guna formula. Formula yang perlu digunakan adalah Na Va over Nb Vb is equal to A over B. Okay. So formula ni cikgu akan explain satu persatu. Sebenarnya jawab cikgu letakkan kita punya tips ni. Okay. So M dekat sini membawa maksud kepekatan bagi asid. So tengok soalan, yang ini adalah asid. So kepekatan simbol dia adalah mol di M negatif 3. So yang ini adalah kepekatan. Jadi cikgu akan tandakan sini sebagai Ma. Okay. So cikgu list down kat sini eh. Cikgu list down dia punya Ma. So Ma sama dengan 1.0. VA membawa maksud volume bagi asid. So, volume bagi asid dalam soalan dia kata hitungkan isi padu asid. Maksudnya volume asid ni kita tak tahu. Kita nak cari. Cikgu buat tanda soal. NB. B ni adalah base. Maksud base adalah alkali lah. So, kalau kamu tengok mol di M negative 3. So, yang ini adalah NB. So, cikgu tulis down dekat sini. NB sama dengan 1.0. VB adalah volume bagi base. So, ini base. So, volume dia adalah 20. Okay. A. Okay. A dekat sini membawa maksud, cikgu tulis sini, nombor depan asid. Tengok balik persamaan. Ini persamaan. Asid dia mana? So, sini adalah asid. Berapa nombor dia? Nombor dia kat sini. Tak ada apa-apa maksudnya 1. So, nilai A adalah 1. So, cikgu tulis 1. Sementara B dekat sini adalah nombor depan base. So, nombor depan base. Yang ni adalah base. Base tu adalah alkali. Cikgu explain tadi. Okay. So, nombor dia adalah, ini adalah B. So, maksud dia 2. Okay.
So ingat eh, list down info yang dekat sini, then next step baru kamu apply dalam formula ni. MAVA 1 darab VA tak tahu over MBBB 1 darab 20 samakan dengan A over B 1 per 2. So bila dah dapat bentuk yang macam ni, kita buat darab silang. Okay, kita selesaikan 1 darab B, A darab 2. So kita akan dapat 2 B A samakan dengan 1 darab 20 darab 1 20 V A sama dengan 20. 2 bawa ke sebelah sana, so kita kena bahagi. Jadi V A sama dengan 10 cm cube. Okay, so ini adalah jawapan dia. Okay, so cikgu conclude-kan balik. Dalam tindak balas per neutral line, kita ada satu formula, iaitu MABA over MBBB is equal to A over B. A ni kita tengok dekat persamaan kimia seimbang, dekat number dekat depan asid. B ni kita tengok number di depan base. Okay, macam mana kita nak kenal sesuatu tindak balas tu adalah tindak balas per neutral line, adalah kita tengok apa bercampur dengan apa. So kalau ada asid bercampur dengan alkali, so itu adalah tindak balas per neutral line. So calculation kamu terus apply tips yang cikgu cakap ni. Okay, so kita akan sambung dalam next session. Alright, thank you.